Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam iNews Prime. Kasus KDRT yang menjadikan pasangan suami istri tersangka di Depok, Jawa Barat diambil alih oleh Polda Metro Jaya. Menanggapi kasus kekerasan dalam rumah tangga di Depok, Jawa Barat yang melibatkan sepasang suami istri yang keduanya kini menjadi tersangka, Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto mengatakan proses hukum berjalan sudah sesuai prosedur. Pasalnya penetapan tersangka kepada keduanya lantaran memang ada unsur saling melukai. Dan ini setelah saya tadi mungkin 30 menit saya diskusi dengan rekan-rekan, saya sudah bisa melihat bagaimana sebenarnya perkara ini terjadi. Ini ada sebab akibat antara suami dan istri yang saling melakukan kekerasan, ya, yang saling melakukan kekerasan. Sementara itu kini kasus tersebut diambil alih oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya juga akan memberikan ruang kepada kedua belah pihak untuk menempuh jalur restoratif justice atau jalan damai. Mengingat perkembangan ini sudah menjadi perhatian publik, melihat juga dari aspek pada konteks kapabilitas kelengkapan piranti baik itu secara struktural, kemampuan personil, maka sedianya kasus ini akan dilakukan oleh Polda Metro Jaya pada Direktorat Reserse Kriminal Umum. Ya, mengingat di situ ada satuan subnya, satuan kerja subnya itu adalah dari Subdit Renata. Karena ini adalah lex spesialis terkait undang-undang KDRT. Sebelumnya ramai di media sosial tentang kasus KDRT dan penganiayaan yang melibatkan pasangan suami istri yang ditangani oleh Polres Metro Depok. Kasus ini menjadi sorotan karena sang istri bernama Putri Balkis ditetapkan sebagai tersangka dan berujung saling lapor. Kita akan sama-sama mengetahui bagaimana perkembangan kasus yang menjadikan kedua belah pihak suami istri ini sebagai tersangka. Kami saat ini sudah terhubung dengan Andi Yantriani selaku Ketua Komnas Perempuan. Selamat malam, Mbak Andi. Selamat malam, salam Baik. Indonesia yang bineka untuk kita semuanya. Salam semuanya, Mbak Andi. Mbak Andi, terkait dengan kasus ini begitu, ada aduan yang masuk kepada Komnas Perempuan, kalau boleh tahu dari siapa dan langkah Komnas Perempuan seperti apa? Informasi pertama mengenai kasus ini memang kami peroleh dari beberapa tempat ya. Jadi yang pertama ada dari DM di sosial media Komnas Perempuan, tetapi juga ada yang menghubungi langsung ke unit pengaduan Komnas Perempuan. Nah, saat ini kami masih mendalami kasusnya, tetapi juga terus mengikuti perkembangan kasus melalui pemberitaan media massa. Oke. Sikap dari Komnas Perempuan tentu ketika melihat kedua pasangan ini, dua-duanya jadi tersangka, tetapi yang pertama kali mendapat kekerasan atau KDRT adalah pihak perempuannya. Ya, kalau dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan di dalam Rumah Tangga, memang ini berlaku bagi siapapun yang ada di dalam lingkup rumah tangga tersebut. Nah, untuk lebih mendetail tentang kasusnya sendiri, seperti tadi saya sampaikan, memang masih dalam proses pendalaman. Tetapi jika belajar dari beberapa kasus sebelumnya, proses silang lapor ini sangat mungkin terjadi dan juga proses kriminalisasi jika tidak bisa ditempuh jalur-jalur lainnya itu biasanya juga akan dialami oleh perempuan yang bisa jadi adalah korban dari kekerasan di dalam rumah tangga tersebut. Oke, tidak menutup kemungkinan jika memang ketika korban ini bisa saja kan melakukan kekerasan terhadap sang pelaku begitu dan kekerasan tersebut kita kategorikan sebagai aksi bela diri. Betul, bisa jadi seperti itu karenanya memang masing-masing kasus harus diperlakukan dengan lebih detail ya, tidak bisa semuanya di overgeneralisasi. Karena itu pemeriksaan yang menyeluruh terhadap apa yang sebetulnya terjadi menjadi sangat penting. Okay. Kami tentunya akan berkoordinasi juga dengan pihak kepolisian untuk bisa mengetahui lebih lanjut mengenai kasus ini. Oke, sejauh ini informasi yang didapat oleh Komnas Perempuan seperti apa? Mengingat ya lagi-lagi Putri Balkis ini menjadi, kita sebut saja PB begitu, korban dari perempuan ini menjadi tersangka juga dan sempat ditahan. Sementara pihak laki-lakinya tidak ditahan dengan alasan sedang menjalani operasi. Kami memang belum mendapatkan keseluruhan informasi dengan utuh termasuk dari pihak
laki-lakinya misalnya apakah memang demikian dan ataupun tidak gitu ya. Jadi pada situasi atau pada hari ini memang beberapa informasi masih dikumpulkan dan tentunya harapannya dengan berkoordinasi dengan banyak pihak itu kita bisa mendapatkan kisah yang lebih utuh untuk bisa memeriksa kasusnya dengan lebih tepat. Termasuk terkait dengan dan informasi yang menjadi perhatian saat ini adalah juga upaya pemulihan ya Mbak ya, karena kita kan seringkali itu lebih berfokus pada situasi kekerasannya, tapi sambil memproses atau memperdalam isunya sendiri, maka upaya-upaya pemulihan korban tentunya perlu dilakukan, termasuk jika misalnya mengalami penderitaan psikis selain penderitaan fisik misalnya, dan juga perlu kita memperhatikan kemungkinan-kemungkinan dampak pada anggota-anggota keluarga lainnya. Oke, baik. Tentu itu ada salah satu yang menjadi salah satu fokus atau prioritas begitu ya. Pemulihan sampai akhir, sampai selesai seperti itu. Mbak Andi, termasuk dengan informasi begitu, ada narasi yang beredar bahwa pihak korban perempuan, pihak istri ini tidak koordinatif begitu, tidak melakukan apa ya katakanlah dalam pemeriksaan tersebut tidak menunjukkan sikap yang bisa berkoordinasi begitu dengan pihak penyidik. Apakah informasi tersebut juga sudah didapat oleh Komnas Perempuan? Kami masih dalam proses pendalamannya ya Mbak ya. Jadi nanti mungkin jika sudah ada informasi yang lengkap tentunya kami juga akan sampaikan ke apa namanya pihak-pihak yang berwenang tanpa menciderai konfidensialitas dari korban ataupun pelapor, dan tentunya kita perlu sama-sama memperhatikan soal pelindungan dan rasa aman dari pihak-pihak yang melaporkan atau memberikan informasi kepada Komnas Perempuan. Baik, jadi tidak menutup kemungkinan juga Komnas Perempuan akan melakukan pendampingan dalam pemeriksaan apapun ke depannya terhadap korban? Komnas Perempuan tidak melakukan pendampingan satu persatu kasus. Bahwa selama ini kami memiliki fungsi sebagai pemantau untuk memastikan bahwa hak-hak korban sebagaimana yang digariskan di dalam undang-undang maupun bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum itu dilayani dengan baik dan dipenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik, kita harapkan seperti itu. Mbak Andi, terima kasih atas waktunya telah bergabung bersama kami dalam Anis Prime. Salam sehat selalu, sampai jumpa. Pemirsa, kita ke informasi lainnya, Bareskrim Polri mensinyalir adanya indikasi aliran uang dari jaringan peredaran narkoba yang dipergunakan untuk pendanaan pemilu 2024. Untuk memastikannya, Polri menggandeng PPATK jika sudah ditemukan data akurat terkait dengan indikasi ini. Polisi akan memetakan dan mengantisipasi permasalahan terkait narkoba yang dapat menghambat perhelatan pemilu. Dugaan aliran dana haram jaringan narkoba untuk pendanaan pemilu didapat dari penangkapan sejumlah anggota legislatif. Indikasi semakin kuat ketika sejumlah legislator yang ditangkap ini beberapa di antaranya jadi bandar narkoba. Jadi persoalan yang sebenarnya adalah ada seorang anggota legislatif yang menggunakan narkoba, ya, yang menggunakan narkoba. Nah, maksud Pak Wadir narkoba mengantisipasi ya ke depannya, ya kan, jangan sampai ada persoalan seperti ini lagi, ya, seperti itu aja. Jadi belum bicara indikasi adanya aliran dana itu tidak ada, ya. Kami luruskan ya. Jadi sempat muncul di salah satu media online, kemudian sudah diluruskan juga oleh media online tersebut, ya. Ya supaya jangan sampai heboh karena tersebut. Jadi maksudnya kita mengantisipasi peristiwa tersebut, tapi terkait dengan cerita tersebut sudah diklarifikasi oleh media tersebut, ya. Pemirsa, Prabowo Subianto dikabarkan menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Bogor pada siang hari ini. Pertemuan siang ini antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi adalah hal yang biasa. Pertemuan antara Presiden dan pembantu Presiden sebagai menterinya, tentu Pak Prabowo kerap kali dipanggil dan juga kerap kali harus melaporkan. Sementara itu pimpinan PP Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama bertemu di kantor PBNU Jakarta. Keduanya membahas isu perekonomian hingga pemilu 2024.
Sejumlah pengurus dan pimpinan pusat Muhammadiyah mengunjungi kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama di Kramat, Jakarta Pusat. Ditemui langsung oleh Ketua Umum PBNU Yahya Kholil Stakuf beserta jajaran, kedua pihak membahas sejumlah isu. Dalam kurun waktu 1 jam, kedua pihak membahas isu perekonomian dan politik jelang pemilu 2024. PP Muhammadiyah dan PBNU sepakat pemilu 2024 harus berlangsung damai, jauh dari polarisasi dan politik identitas, serta para pemimpin yang terpilih nantinya mempunyai moral dalam berpolitik. Keduanya berharap pemimpin di masa depan tidak semata bagi-bagi kekuasaan, kemudian nantinya diharapkan mampu membawa kesejahteraan bagi rakyat. Saya sendiri misalnya, saya sering katakan bahwa kita tidak mau ada politik berdasarkan identitas Islam, bahkan tidak mau ada politik berdasarkan identitas NU. Jadi kami tidak mau nanti ada kompetitor kampanye pilih orang NU misalnya, kita tidak mau itu. Kalau mau bertarung ya harus dengan tawaran-tawaran yang berhasil. Sering terjadi politisasi sentimen-sentimen atas nama agama, suku, ras, golongan, yang kemudian akhirnya membawa pada polarisasi. Pada pertemuan ini, baik PP Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama saling mengapresiasi keberhasilan yang diperoleh keduanya. Keduanya juga dijadwalkan mengadakan pertemuan lanjutan dengan bahasan lain. Pemirsa, sejumlah proyek BTS Kemenkominfo di Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur mangkrak. 68 unit tower yang dibangun tahun 2021 hingga saat ini belum berfungsi. Proyek BTS Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Badan Aksesibilitas, Telekomunikasi dan Informasi di Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, mangkrak. Perjalanan ke lokasi proyek BTS ditempuh 2 jam hingga 3 jam perjalanan akibat jalan yang berbatuan dan rusak. Proyek yang sebelumnya dilaporkan mangkrak oleh warga saat ini sedang dikerjakan kembali dari bulan Februari 2023. Selama pengerjaan proyek BTS di Desa Wangkaroli ini, tidak pernah ada laporan progres perkembangan yang dibangun kepada kepala desa. Berdirinya Tower Alastair ini sejak tahun 2022, awalnya proses pekerjaan memang pertama kali terjadi kesalahan pekerjaannya, mungkin faktor cuaca waktu itu towernya sempat roboh. Sampai sekarang yang kami belum tahu persis apakah ini towernya ini sudah aktif atau tidak. Nasib serupa juga dialami di Desa Uluwai, Kecamatan Lambaleda Timur. Di desa tersebut, meski tiang tower sudah terpasang, namun kehadiran tower BTS tersebut malah mengacaukan jaringan. Ketua DPP Perindo Bidang Sosial dan Kesejahteraan, Yeri Tawalujan, menyayangkan mangkraknya tower BTS. Menurut Yeri, seharusnya proyek BTS 4G akan memberikan manfaat bagi masyarakat. Kalau saja ini tidak dikorupsi, hasilnya adalah nanti akan tumbuh UMKM-UMKM dan bisnis-bisnis baru berbasis internet, e-commerce, lalu ada promosi produk-produk lokal, produk-produk desa di daerah tertinggal yang dengan mudah dilihat oleh orang-orang kota di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri, dengan memakai aplikasi yang sekarang banyak beredar untuk e-commerce dengan media sosial. Maka yang dari desa paling terpencil dimanapun, dengan adanya basis internet 4G sampai ke pelosok, orang di luar negeri juga akan lihat, wah ini produknya bagus nih. Karena proyek BTS 4G sangat bermanfaat bagi masyarakat, Yeri berharap proyek ini tetap dilanjutkan meski saat ini tertunda.